Slovenia, terletak di jantung Eropa Tengah, merupakan sebuah negara yang mengagumkan dengan kekayaan alam, sejarah yang kaya, dan budaya yang beragam. Meskipun relatif kecil, Slovenia menawarkan pengalaman yang beragam bagi para pengunjung, dari pegunungan Alpen yang spektakuler hingga pesisir Mediterania yang memukau. Slovenia berbatasan dengan Italia di barat, Austria di utara, Hongaria di timur laut, dan Kroasia di selatan dan tenggara. Dikelilingi oleh pegunungan Alpen di sebelah utara dan barat, serta dataran rendah Panonia dan pantai Adriatik di selatan, geografi Slovenia memberikan lanskap yang bervariasi secara dramatis. Slovenia memiliki sejarah yang panjang dan kaya sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Austria-Hongaria, dan Yugoslavia sebelum meraih kemerdekaannya pada tahun 1991. Jejak-jejak sejarah ini tercermin dalam arsitektur, seni, dan budaya mereka. Meskipun tergolong sebagai negara kecil, Slovenia memiliki keanekaragaman budaya yang signifikan. Budaya Slovenia mencakup pengaruh dari berbagai etnis dan sejarahnya yang beragam, menciptakan identitas budaya yang unik. Ibu kota Slovenia yang memesona, Ljubljana, terkenal dengan arsitektur baroknya yang indah, jembatan batunya yang bersejarah, dan suasana kota yang ramah. Salah satu ikon Slovenia, Danau Bled menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan pulau kecil di tengahnya yang dihiasi dengan gereja barok dan istana kuno. Di pantai Adriatik, kota-kota seperti Piran menawarkan pantai berbatu yang indah, arsitektur Venesia yang memikat, dan kehidupan laut yang kaya. Bagi para pecinta alam dan petualang, Julian Alps menawarkan pemandangan gunung yang dramatis, danau alpin yang jernih, serta kegiatan seperti hiking, ski, dan mountaineering. Slovenia dikenal karena memiliki ekonomi yang stabil dan tingkat kesejahteraan yang tinggi di antara negara-negara Eropa Tengah. Negara ini juga menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 2004, yang memfasilitasi integrasi ekonomi dan kebijakan politik. Slovenia, dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, warisan sejarahnya yang kaya, dan budaya yang beragam, merupakan destinasi yang wajib dikunjungi bagi para pelancong yang mencari pengalaman yang berbeda di Eropa Tengah. Dengan keramahan penduduknya dan beragamnya pilihan wisata yang ditawarkan, Slovenia menawarkan kekayaan yang luar biasa bagi mereka yang bersedia menjelajahnya. Slovenia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa mengingat ukuran geografisnya yang relatif kecil. Berbagai taman nasional dan hutan yang terawat dengan baik, seperti Taman Nasional Triglav yang terkenal, menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik di Eropa. Pemerintah Slovenia aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada pelestarian hutan, pengelolaan taman nasional, dan pemulihan ekosistem yang terancam. Inisiatif-inisiatif ini penting untuk menjaga keindahan alam Slovenia yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penduduk lokal. Slovenia menawarkan pengalaman kuliner yang kaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti produk susu, daging, dan olahan dari lahan pertanian yang subur. Kuliner ini seringkali disajikan dengan sentuhan tradisional dan modern yang unik. Berbagai festival dan perayaan budaya menghiasi kalender Slovenia sepanjang tahun. Festival musik, seni rupa, dan pertunjukan tradisional memperkaya pengalaman budaya pengunjung dan memberikan wawasan tentang warisan budaya yang kaya. Slovenia telah memperhatikan pentingnya pariwisata berkelanjutan, dengan mempromosikan aktivitas-aktivitas ekowisata, hiking, dan bersepeda di alam. Ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal untuk terlibat dalam industri pariwisata yang bertanggung jawab. Slovenia, sebagai negara mewah di Eropa Tengah, terus berupaya untuk mempertahankan warisan alam dan budayanya sambil beradaptasi dengan tantangan global modern. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, Slovenia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, Slovenia siap menyambut masa depan yang cerah sebagai destinasi pariwisata yang unggul di Eropa. Slovenia memiliki sistem transportasi yang efisien dan modern, termasuk jaringan jalan raya yang baik dan layanan kereta api yang terhubung dengan negara-negara tetangga. Hal ini memudahkan para wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi di seluruh negeri dengan mudah. Ibu kota Ljubljana dan kota-kota lainnya seperti Maribor, Bled, dan Tiran mudah diakses dari berbagai tempat di Eropa, baik dengan transportasi udara maupun darat.
Bandara Internasional di Ljubljana dan jaringan kereta api EuroCity dan Euronight memfasilitasi perjalanan wisatawan internasional dan domestik. Slovenia telah mengembangkan reputasi sebagai pusat inovasi di Eropa Tengah dengan berbagai inisiatif riset dan pengembangan di berbagai sektor teknologi. Ini termasuk teknologi informasi, energi terbarukan, dan keberlanjutan lingkungan. Kesadaran akan lingkungan tinggi di Slovenia mendorong pengembangan teknologi hijau dan inisiatif energi terbarukan. Program-program ini mendukung visi Slovenia untuk menjadi salah satu negara yang paling hijau di Eropa. Slovenia menawarkan sistem kesejahteraan sosial yang kuat bagi penduduknya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang baik. Hal ini berkontribusi pada kualitas hidup yang tinggi dan kebahagiaan penduduknya. Kehidupan budaya di Slovenia ditandai dengan berbagai acara seni, teater, dan festival musik yang menarik. Budaya ini mencerminkan kekayaan warisan budaya negara ini dan berkontribusi pada identitas nasional yang kuat. Slovenia, dengan kombinasi kekayaan alam yang luar biasa, infrastruktur modern, inovasi teknologi, dan kesejahteraan sosial yang baik, merupakan negara mewah yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan dan penduduknya. Dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan, kehidupan budaya yang dinamis, dan sistem transportasi yang efisien, Slovenia siap menjelma menjadi destinasi pariwisata dan pusat inovasi yang semakin menarik di Eropa Tengah.